Trending di media sosial hari ini, kisah seorang jurutera Perbadanan Putrajaya meninggal dunia ketika menyertai misi menawan Gunung Kalapatar dan Everest Base Camp. Jurucakap Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Nepal mengesahkan Muhammad Syahrul Nizam Ahmad Nazari meninggal dunia sekitar jam 7.15 malam waktu tempatan. Syahrul Nizam meninggal dunia selepas diserang penyakit akut gunung. Selain Syahrul Nizam yang berusia 25 tahun itu, seorang lagi mangsa yang belum dikenal pasti identitinya dikatakan mengalami koma selepas diserang penyakit sama. Bagaimanapun, sehingga kini, usaha membawa keluar jenazah dan rakannya pada ketinggian 4,100 meter dari aras laut gagal dilaksanakan berikutan cuaca buruk dan ribut tebal. Sementara itu, keluarga kepada Syahrul Nizam yang sempat mengadakan doa selamat 2 hari sebelum pemergiannya itu dikatakan reda dengan takdirnya itu. Ekspedisi Gunung Kalapatar dan Everest Base Camp yang bermula 27 Mei lalu sehingga 10 Jun ini disertai 17 kaki tangan termasuk 11 lelaki dan 3 wanita.